Serapan anggaran pemerintah Kabupaten Merangin saat ini masih di bawah 30%. Hingga triwulan kedua tahun anggaran 2018, realisasi pembangunan proyek fisik infrastruktur pemerintah Kabupaten Merangin masih di angka 25 hingga 30%. Kepala Bidang Pembangunan Setda Merangin Mas Divia membenarkan, realisasi pekerjaan proyek pembangunan masih rendah, tidak sejalan dengan percepatan pengesahan APBD Merangin. Akibatnya selain itu, memperlambat serapan anggaran, proyek yang belum dikerjakan tersebut juga berpotensi masuk ke dalam daftar defisit anggaran. Ditambahkan Mas Divia yang juga Kepala ULP Merangin, meski belum diketahui secara pasti, presentasi realisasi proyek fisik dari daftar proyek yang sudah dilelang dipastikan serapannya masih rendah, kecuali Dinas Pekerjaan Umum. Maka dari pihak pembangunan Setda Merangin, terus mendorong para OPD melalui Bupati Merangin untuk mempercepat realisasi proyek fisik. Gambaran pelaksanaan proyek yang sudah kami lelang sejak bulan Desember, kita belum bisa dapat data hari ini, tapi dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan dalam minggu depan ini kami akan melaksanakan rapat evaluasi LPPK. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.